Selamat siang kawan. Kali ini kita mau review sebuah printer merek Epson tipe L365, yaitu WiFi dan penggunaannya dengan Apple iPhone 6. Nah, di sini karena dia WiFi, kita bisa ngeprint langsung lewat Android. Misalkan kita buka blog saya ya. Saya buka blog BHC misalkan. Ini BHC, ini blog saya. Dan kita tinggal pencet ini ya. Ini terus print, di sini ada print. Dan di sini tinggal kita buka seperti ini. Tinggal kita klik ke kanan, ada Epson. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal 3 halaman, tinggal kita print aja. Nah, nanti dia akan loading ya, mungkin agak lama. Ya. Oke, sementara itu saja ya tentang review Epson tipe L635. Asik banget untuk ngeprint WiFi atau wireless, karena tipe printernya yang wireless, jadi kita bisa ngeprint langsung dari Android, dari iPhone, atau dari laptop kita secara langsung. Contoh hasil dari printer yang kita print ini lewat Android Mobile seperti ini, jadi pas banget. Oke, itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau beli printer wireless. Saya sarankan untuk beli merek Epson tipe L635. Bagus banget, harga saya yang beli waktu itu harganya Rp2.750.000. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, komentar di bawah. Cara settingnya juga mudah banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.